Roro Fitria dikawal ketat 5 pria berbaju hitam. Momen itu terjadi saat Roro Fitria hadir di Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022. Roro Fitria akan menjalani sidang cerai dengan agenda mediasi bersama Andre Irawan. Istri Andre Irawan, yakni Roro Fitria, menghadiri sidang perdana dengan pengawalan ketat. "Trauma dengan Andre Irawan," ucap Roro Fitria. Roro Fitria tiba di Jakarta Selatan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari 5 pria berbaju hitam. Saat ditanya mengapa harus dikawal ketat, Roro Fitria mengaku trauma dengan Andre Irawan. "Dengan sidang perdana ini, Roro Fitria mengaku siap menghadapinya. Insya Allah saya siap," tutur Roro Fitria. Andre Irawan sendiri hadir di Jakarta Selatan lebih dulu dari Roro Fitria. Ia hanya tertawa saat dimintai pendapat tentang pengawalan sang istri.